Warga 26 RT di Kelurahan Aur Kenali menolak atau menjadi harga mati untuk pembangunan stokpil batubara oleh PT SAS. Alasan warga keras menolak terkait izin AMDAL pembangunan stokpil PT SAS tidak sesuai dengan RT RW kota sehingga akan berdampak ke intake PDAM di permukiman warga setempat bila tetap dipaksakan untuk dibangun. Terima kasih. Ini akan saya serahkan. Ini mineral darat, udara, laut. Masyarakat, masjid ada di situ. Jadi bukan saya saja Pak Sekda yang menolak. 26 RT. Silakan kalau ada yang RT yang lain. Warga Kelurahan Aur Kenali sebanyak 26 RT, termasuk Mendalo Darat dan Mendalo Laut, dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap proyek PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS. Penolakan ini kembali terjadi saat warga memenuhi undangan rapat menerima saran dan pendapat terkait pembangunan jalan khusus batu bara oleh PT SAS di sebuah hotel di Kota Jambi, Rabu 27 Desember malam. Suasana rapat menjadi tegang saat Ketua RT 23 Kelurahan Aur Kenali, Tawab Ali, bersikukuh tetap menolak dan menyerahkan langsung surat pernyataan penolakan adanya stokpil batu bara di Aur Kenali kepada pimpinan rapat Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Saat ditemui usai rapat bersama dengan Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, dan PT SAS, Tawab Ali menjelaskan bahwa penolakan tersebut sudah menjadi harga mati bagi warga dengan alasan pertama terkait izin AMDAL termasuk RT RW yang tidak sesuai. Bahkan dampaknya juga ke intake PDAM yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Tawa pun menegaskan, bila proyek PT SAS itu tetap dipaksakan dibangun, maka akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami dari warga 26 RT di Aur Kenali, masuk kenal di Mendalo Darat, Mendalo Laut, itu menolak harga mati. Harga mati. Alasan kita menolak mungkin seperti alasan ini menolak karena ini yang pertama itu izin apanya itu ya AMDAL itu kan artinya termasuk RT RW itu kan pemukiman. Iya. Ya kan? Pemukiman, kemudian pertanian. Nah, itu. Jadi itu semua yang kalau diapakan itu kan tidak sesuai dengan RT RW kota. Ya kan. Nah, dampaknya juga itu kan ke intake PDAM itu sangat dekat. Ada 20.000 warga tiga kecamatan akan terdampak pada ini kalau ini dilangsungkan. Kecamatan Alam Rajo, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanen Pura. Ini akan dampak kalau ini tetap dipaksakan untuk dibangun intake. Nah, cerita 2 hektar, apakah masuk akal? Bohong. Kita kan sama-sama dengar tadi intake itu cuma 2 hektar ya? Stopel ya? Stopel 2 hektar. Nah, pakai Avanza. Itu angkutan apa? Sedangkan mobil kan ribuan, ada 8.000 mobil ya sekarang angkutan batu bara. 20.000 yang katanya tadi. Dia kan akan beroperasi di sana. Bicara itu kan semua dampak di situ kan ada perumnas Auduri yang puluhan ribu masyarakat di sana itu. Ini kan akan berdampak dengan kalau ini tetap dipaksakan untuk dibangun. Ya kan? Penyakit asma, pilek, batuk, ya kan dampaknya. Siapa? Bisa kosong perumahan itu. Siapa lagi yang mau tinggal di perumnas Auduri itu kalau ini tetap dipaksakan akan dibangun. Ya kan? Kalau apa sikap warga? Ya? Kalau dibangun. Dibangun, ini akan kalau ini tetap dipaksakan dibangun, dia akan berhadapan dengan masyarakat. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.